as always ya, it's your boy Big Noing. Yep. Kita akan reaction lagu yang datangnya dari Siman AR dengan judul Gun Ready ya. Jadi artinya ini dia udah siap berperang kayak gitu, dan semerbak harum gua dapat info bahwa lagu ini merupakan diss untuk Alzabran ya. Katanya di lagu Bragging kemarin. Makanya gua penasaran seperti apa lagu diss ini ya. Cuma yang dari Alzabran pun gua belum dengar ya. Kebetulan ini gua baca di komen-komen tadi ada Siman AR ngediss Alzabran katanya. Jadi gua penasaran, makanya gua cek, dan let's go, mari kita coba nikmati apakah lagu ini benar untuk Alzabran atau hanya apa namanya perkiraan-perkiraan saja. Oke, mari langsung kita cek. Waduh, nih hawa-hawanya udah ini ya, udah angker ya. Ting 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 ting. Si mana N? Klik klik, gun ready, bidik pas sasaran, siap. Senjatanya, tembaknya udah siap ya, bidik sasaran. Bila kam suka main ombak, coba kam tada ini tsunami. Oh, kalau lo suka main ombak ya, siap-siap nih tsunami datang kayak gitu ya. Siap, ngeri sih. Bukan dari kulit air, cuma untuk selame. Pasang surut air laut, datang karena bulan. Tapi saya kasih dehidrasi lawan tanpa kebetulan. Siap, saya kasih dehidrasi lawan tanpa kebetulan. Nice. Cukup berat ya, kalau gue lihat lirik-lirik dari Siman AR nih. Jadi lu bener-bener harus apa ya, ngulik pas dengar lagu ini. Ngulik maksudnya, maksud dari liriknya. Luka tanpa kasat mata hancur dengan Tuhan. Satu kata jadi api bakar tak butuh sentuhan. Oh, luka tanpa kasat mata hancur deng imbuhan. Sapu kata jadi api bakar tak butuh sentuhan. Siap. Ini gue lihat banyak rapper-rapper sekarang udah mulai ini ya, mengeluarkan apa ya, semacam lirik-lirik mistis kayak gitu. From the nutmeg, try to the strike back. From the nutmeg, try to strike back. Oke, okay, dari Nutmeg Town ya, mencoba untuk melawan balik. Oke, siap nih. Sebenarnya gue bisa garis bawahi di kata strike back ini ya, menyerang balik kayak gitu. Berarti emang dia merasa sudah diserang duluan, ya. Dan gue dengar-dengar ini adalah, kayak gue bilang di awal tadi adalah serangan balik untuk lagu Alzabran yang Bragging. Oke. Cepat asal sabar suara masih dalam hashtag now. Check the microphone, you listen to me on your phone. Kasih patah tiap. Check the microphone, you listen to me in your phone. Oke. Jadi dia ngerasa kalau dia itu lagi didengar ya, di dari lewat apa namanya, dari lewat handphone lah kayak gitu ya, bahwa dia lagi menyerang lewat lagu ini. Mentalmu udah macam styrofoam. Oke, kasih patah mentalmu macam styrofoam. Siap, mudah kayak gitu. Lo tau styrofoam kan? Gabus busa putih yang biasa di properti itu, mudah patah ya. Laki-laki brown ini balik dalam sound ya. Laki-laki sama matang. Listen up, my fucking voice right now, my gun ready. Oh, denger ya, denger yang dia bilang tuh, bahwa senjatanya udah siap, kayak tembaknya itu udah siap. Set the fuck up, bullshit crunchy, yeah, gun ready. Listen up, bullshit my crunchy. Fucking voice right now, my gun ready. My gun ready. Set the fuck up, bullshit crunchy. Suka main kata tol, suka muslihat. Kenali lebih dalam, bukan dari yang kau lihat. Okay. Terdiam dalam sunyi, lalu kau anggap paling easy. Terabut tubuh, bibir untuk pahami narasi. Give me fire, dan sebuah jadi singkat. Dan satu tulis, satu
Give Me Fire dan Sabuat jadi singkat. Story pahit yang mudah diingat. Oke, Sabuat satu story pahit yang mudah diingat. Siap. Jadi kayak seolah semua orang bakal tahu kayak gitu ya. Pastikan berkah ini takkan salah tangan. Saya pastikan berkah ini takkan salah tangan. Nice. Jadi dia merasa dikasih berkah lewat apa skillnya ya. Dan ini nggak akan salah tangan kayak gitu. Saya eksekusi rapi tanpa bisikan jeritan. Mike jadi saksi meski jarang kamu sadari. Dan saya datang macam mau jika petaka kau cari. Saya datang macam mau jika petaka yang kau cari. Siap. Ngeri. Si mana R? Tak pernah ada sisa punya di atas piring makan. Maka dengan senang hati antum hamba persilahkan. Oke. Bukan cerita sang gundala yang kau pahami si naskah. Maaf untuk prolog ini saya paling serakah. Siap. Jadi ini baru pembuka ya. Dia sangat siap ya untuk menerima serangan selanjutnya. Jadi ini masih prolog ya, baru pembuka. Makanya ini kesannya itu seperti mengulur-ngulur ya. Dia pengen tahu nih serangan, dia nggak langsung nyerang balik dengan full ini ya, full amunisi. Dia pengen tahu nih apakah ada serangan balik untuk dia kayak gitu. Habis itu lebih slow ya, mainnya itu lebih slow. Sambutlah neraka para pencari petaka. Nice, nice. Tuh. Sambutlah neraka para pencari petaka ya. Dari si paling asing ini tidak dapat kau sangka. Lu gak sangka-sangka ya. Datangnya itu dari si Siman HR. Oke, nice, nice, nice. Ini tidak dapat kau sangka. Listen up, my fucking voice right now, my gun ready. So the fuck up, bullshit, can't you get gun ready? Listen up, my fucking voice right now, my gun ready. So the fuck up, bullshit, can't you get gun ready? Listen up, my fucking voice right now, my gun ready. So the fuck up, bullshit, can't you get gun ready? Listen up, my fucking voice right now. Ready. Itulah dia ya tadi lagu dari miliknya Siman AR dengan judul Gun Ready ya. Tembaknya udah siap nih, siap perang kayak gitu ya. Dan dia siap-siap untuk menerima serangan balik. Ini baru prolog ya. Ingat, lo harus garis bawah ini baru prolog. Jadi dia belum benar-benar full amunisi. Nice, 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 nice. Seperti yang gue bilang dari awal ya, lirik Siman AR nih bukan tipe-tipe lirik yang lu denger lu langsung ngeh kayak gitu ya. Jadi lu perlu mencari arti di balik kata, arti di balik lirik kayak gitu. Menghubung-hubungkan, jadi tipe-tipe lirik yang berat. Ya. Dan kalau benar emang ini ditujukan untuk Al-Zabran ya, mungkin taktik yang dikeluarkan oleh Siman AR di sini adalah mencoba untuk serang balik dengan cara yang lebih slow dan sedikit ya. Habis itu dia pengen lihat nih seperti apa tanggapan dari Al-Zabran. Kalau memang benar ini untuk Al-Zabran ya. Man, gua penasaran banget dan kita lihat kalau memang setelah ini Al-Zabran mengeluarkan lagu berarti memang fix untuk Al-Zabran lagu ini. Cuma kita lihat dulu ntar Al-Zabran ada ini nggak ada clue-clue yang menyerepet-nyerepet ke Siman AR nggak kayak gitu ya. Ae, bagaimana tanggapan kalian untuk lagu ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena apa ya? Gua harus tambahin dikit karena dis zaman apa ya? Tahun-tahun 2021 ke 2022 ini udah mereka nggak eksplisit banget nyebut nama segala macam ya, seperti zaman-zamannya jangan terlalu jauh deh, seperti pas zaman-zamannya band Utomo dan juga Sakala tuh si band kan langsung eksplisit menyebut siapa sasarannya. Nah kalau anak-anak yang gue lihat di tahun 2021-2022 ini mereka lebih ke arah apa ya, ngasih clue-clue dikit ya dan main shop dan tidak langsung menyebut siapa lawan yang dia tuju. Buat kalian yang pengen tonton lagu ini secara full tanpa di skip-skip seperti biasa ada link di deskripsi, silahkan lo klik dan silahkan lo
nikmati tanpa di pause kayak gitu. Ayo, gue rasa cukup. Gue Big Noeng and mau.